Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang Eco Motor Habis ya. Ternyata Eco Motor ini laku banget, kawan-kawan. Ya, jadi Eco Motor Habis dan perusahaan nggak menyetok lagi ini bukan karena perusahaan tidak peduli sama kita, tapi justru perusahaan ini bagus karena perusahaan ini telah banyak di order gitu. Nah, jadi kawan-kawan jangan risau, jangan khawatir gitu. Pasti Eco Motor ini segera akan hadir lagi gitu. Tentunya gitu. Nah, kita tunggu aja. Nah, untuk saat ini teman-teman bisa fokus kepada produk yang lain dulu gitu. Jadi jangan berhenti gitu. Jangan satu produknya nggak ada, kita berhenti, itu salah gitu. Karena kenapa? Karena kita masih punya istilahnya dari misalnya 10 produk yang satu nggak ada gitu, kita masih punya 9 senjata gitu untuk tempur gitu. Nah, salah satunya bisa eco mobil, eco diesel, nano oil gitu, eco farming atau LVN sebagainya gitu. Teman-teman bisa kasih solusi ke Camit itu untuk produk alternatif gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita berhenti promosi gitu. Analoginya seperti ini, kawan-kawan pernah nggak melihat penjualan yang ada di jalanan ketika dia misalnya contoh dia jualan air dan makanan cemilan tetapi airnya habis, apakah dia pulang gitu, apakah dia berhenti? Tapi tidak, dia tetap menawarkan produknya yang masih ada gitu. Dia maju tawarin mobilnya, mobil penumpang gitu. Ada yang nanya ada air nggak? Oh tidak ada, habis, tinggal adanya air Fanta misalnya, Sprit gitu. Tapi air yang mineral yang banyak orang cari itu habis gitu. Yang tersisa misal hanya teh kotak gitu. Minuman yang lainnya gitu. Nah, apakah ada yang tertarik? Pasti ada gitu. Itu sudah hukum alam gitu. Jadi orang yang kita tawarkan itu 10%-nya pasti akan tertarik atau kita akan mengalami closing gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir takut gak closing gitu, pasti closing. Walaupun produknya itu ada yang gak ada, itu pasti ada yang tertarik gitu. Misal contoh dia sudah mengisi form dan dia bilang 4 eco motor dan 4 eco mobil gitu, dan ternyata pas kita mau order eco mobil, eco motornya habis gitu. Nah, kita bilang gitu, mohon maaf untuk eco motor habis, yang tersedia hanya eco mobil, eco diesel, nano oil atau eco farming dan sebagainya gitu. Bapak bisa memilih produk untuk yang lain gitu, yang alternatifnya gitu. Pasti sebagian Camit itu akan tertarik juga gitu. Apalagi kalau kita juga jelasin yang LVN untuk kesehatan gitu. Pasti akan ada yang tertarik. Dan tentunya ada sebagian yang menolak, itu sudah pasti. Ya nggak apa-apa kalau menolak, kita tinggal suruh tunggu dalam waktu yang sudah ditentukan. Misal contoh minggu depan sudah ready pak gitu, bisa kita pesankan lagi. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi solusi yang tepat adalah terus bergerak gitu, terus promosi gitu. Kecuali produknya sudah habis gitu, produknya sudah tidak lagi diproduksi, sudah tidak lagi ada gitu, itu baru kita untuk sulit untuk bergerak. Tetapi kalau produknya hanya satu atau dua yang tidak ada tetapi masih ada banyak yang tersedia, itu nggak masalah menurut saya. Tetap kita masih bisa untuk promosi gitu. Karena kalau kita menunggu eco motor atau produknya lengkap gitu, kita nggak akan gerak, kita nggak akan bisa maju gitu. Gitu, jadi jangan bergantung dalam satu produk gitu. Walaupun memang eco motor itu banyak yang dicari gitu, tapi seperti halnya kita tidak boleh bergantung kepada upline terus gitu. Kita harus bisa sendiri gitu, kita harus bisa duplikasi sendiri, ngomong sendiri gitu. Begitu juga dengan produk gitu, kita harus semuanya kita tawarin gitu. Jadi nggak eco motor aja gitu. Contoh
cabetnya perempuan gitu. Oke, dia mau ekomotor, tapi kan kita bisa tawarkan LVN, produk kecantikannya, dan apalagi sekarang ada produk eco racing lipstick gitu. Jadi ada banyak produk dan manfaatnya yang sangat luar biasa yang bisa kita tawarkan juga ke camit gitu. Jadi nggak hanya di ekomotor aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk sambil menunggu produk eco racing ini ada, teman-teman terus bergerak aja gitu. Jangan berhenti. Karena kalau berhenti kita pasti down gitu. Kita down dan kita pasti berpikir negatif bahwa eco motor itu nggak akan ada lagi gitu. Dan akhirnya apa? Bisnis kita berhenti gitu. Dan di luar sana orang banyak orang yang terus berjalan, terus promosi gitu. Dan apa yang mereka hasilkan? Tetap aja closing, tetap aja ada yang mau, tetap aja ada yang mau pilih produk lain gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman, jangan ragu, jangan berhenti gitu. Tetap promosikan apa yang perusahaan sediakan gitu. Yang ada aja gitu, yang ada aja pakai gitu, yang ada aja promosiin gitu. Entah nano oil, eco mobil, itu pasti ada yang tertarik, pasti ada yang mau. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya, dan bila suka like dan share ke mitra-mitra lainnya. Oke, salam sinergi, go berkah, no riba.